Halo teman-teman, selamat sore. Balik lagi di channel YouTube saya, Jalan-Jalan Sehat. Sore kali ini kita akan review unit Beat cantik tahun 2021. Ini new Beat LED ya. Untuk kilometer sendiri ini masih rendah banget teman-teman. Biasa untuk kriteria aku ini kilometer baru 9.000. Dan untuk full 100% body nol speed. Jadi nggak ada speednya, ban aja tuh masih gondrong bawaan dari dealer. Kita lihat tampilan tampak depan, antara handle rem depan dan rem belakang itu masih center banget. Spionnya sudah LED dan apa ya, suspensinya masih seperti baru banget. Untuk kaki-kakinya juga bersih banget. Ini tampilannya teman-teman, tapak sebelah kiri ya, New Beat tahun 2021. Strippingnya juga mulus semua. Nanti kita akan ngedeket. Buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, dibantu share-nya, dibantu like-nya, karena di sini akan mempersembahkan unit-unit yang orisinil, yang istimewa banget. Lihat tuh bawa mesinnya, kinclong banget kayak gini teman-teman. Lihat teman-teman, untuk dari mesinnya aja tuh ya, bloknya masih seperti motor baru, kering banget dan bersih banget, nggak kotor-kotor atau apa. Bannya juga masih tebel karena kilometernya 9.000. Ini sampai ke bawah juga putih teman-teman. Ini motor daerah kota, soknya juga masih bersih banget ya. Strippingnya teman-teman, strippingnya juga mulus ya. Ini cuma ada debu, debu doang. Nah, tuh strippingnya juga mulus. Ini teman-teman, nah tuh sampai pernya aja nih, per standar tengah masih putih banget. Dashboard-dashboardnya nih, standar tengahnya juga masih putih. Ini dashboard-dashboardnya juga utuh. Stripping-strippingnya juga utuh teman-teman. Nih, untuk sayap sendiri mulus banget ya. Tuh, mulus, sok-soknya juga putih sampai ke dalam. Putih banget tuh, putih ya buat-buatnya. Kita lihat stang setirnya teman-teman, mulus banget, like you. Ini kunci juga masih dua teman-teman ya, kunci yang orisinil. Kita kontak dulu, ini udah aku semir. Nih, kilometernya 9.600. Lihat, mulus, mulus banget. Untuk suspensinya ini juga masih enak banget teman-teman. Kita matiin dulu ya. Ini handle rem belakang aja masih center ya. Kita lihat bodinya, kita lihat kepalanya tuh, udah kita semir, mulus banget sumpah. Nih, headlampnya juga celing banget. Lah itu, celing. Ini bannya masih gondrong. Ini bawaan dari baru, KM 9.000. Boot-bootnya tuh putih semua ya. Tuh, bersih banget teman-teman, asli. Ah, ini cuma ada lecet sedikit banget di kuku, sekuku. Udah, itu aja minusnya. Lihat bodi yang sebelah kanan juga celing teman-teman ya, mulus, mulus banget tuh. Ah, ini review secara detail kayak gini nih. Ah, tuh, dashboardnya utuh semua. Ini untuk leher knalpot juga utuh. Ini cuma kita semir ya, tinggal nunggu resap aja. Tuh, bersih. Sampai blok-blok mesinnya kita reviewkan tuh, belahannya tuh kering dan putih banget. Untuk suaranya pastinya nyes banget teman-teman ya, kondisi KM kayak gini 9.000. Oke, kita coba review untuk suaranya teman-teman. Kita kunci kontak dulu. Ini untuk sennya juga nyala teman-teman ya. Sen dari tuh nyala ya. Kita starter dulu. Mesinnya masih halus banget, serasa motor baru teman-teman tuh. Pajaknya hidup, bulan 11, plat Pemalang. Untuk suaranya super-super halus banget. Jadi kita review kayak gini secara detail teman-teman. Semuanya kita dosmir, dismir semua. Jadi biar glowing ya. Halus banget, nggak ada minus, tinggal gas, tinggal pakai nih. 2021 Honda Beat New. Ciri khas New Beat kayak gini ya, tir-tir kayak gitu. Jadi ini ready teman-teman ya, ada dua Beat, yang satu 2019 special ISS dan ini 2000
21. Ini baru aja dapat tangan pertama dari baru komplit full set. Barangkali minat, teman-teman bisa WA aja, nomornya ada di sini di deskripsi. Kita bandrol ini berapa ya? Kita bandrol ini 16 juta, masih bisa nego. 2021 KM 9000. Sekian, terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.